Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk Anda semua, para siswa kelas 10 MIPA 1, MIPA 2, IPS 3, 4, 5 maupun kelas 10 bahasa. Kali ini kita ketemu lagi dalam materi yang sama seperti beberapa waktu yang lalu. Tapi ini adalah pertemuan ketiga kita atau tutorial ketiga untuk Anda. Tapi ini tidak membahas teori. Saya akan melanjutkan contoh soal yang lebih sulit lagi sebagai bahan pengayaan kepada Anda semua. Anak-anak sekalian, beberapa waktu yang lalu kita sudah melakukan latihan soal tentang sistem persamaan linear tiga variabel, di mana kita akan menentukan himpunan penyelesaian. Nah, kali ini Bapak akan menjelaskan satu contoh soal pada Anda. Setelah itu Anda akan latihan soal seperti biasa. Terima kasih kepada Anda-Anda yang sudah mengumpulkan tugas, sudah melakukan absensi. Anak-anak sekalian, latihan soal kita ini sama, sistem persamaan linear tiga variabel. Soal pengayaan atau soal lebih lagi kompleksitasnya lebih tinggi, khusus tingkat kesusahannya. Tapi dengan latihan-latihan yang sering, kemudian dengan mengamati atau melakukan pembelajaran yang rutin, setelah Anda mendownload video ini, Anda dapat mengulang-ulang terus atau langsung bisa melalui channel YouTube SMA Slam. Baik anak sekalian, sekarang kita akan coba melakukan pembahasan soal. Saya punya tiga persamaan seperti ini, 1, 2, dan 3. Persamaan 1, 3 per X plus 2 per Y plus 6 per Z sama dengan min 3. Kemudian kedua, yaitu persamaannya adalah 9 per X plus 4 per Y plus 2 sama dengan min 2, persamaan 2. Kemudian persamaan 3-nya adalah 3 per X min 2 per Y plus 4 per Z sama dengan min 4. Ketiga persamaan ini adalah berbentuk pecahan, di mana variabelnya terletak pada di bawah atau di penyebutnya seperti itu. Nah, karena dia berbentuk pecahan seperti ini, maka langkah penyelesaiannya tidak bisa kita langsung kurang begitu teliti nanti kalau kita langsungkan dengan eliminasi kedua variabel atau ketiga variabel. Tapi kita dalam hal ini, Bapak mencoba dengan permisalan. Misalnya, kita misal, 1 per X sama dengan B, 1 per Y sama dengan Q, 1 per Z sama dengan R. Jadi, kenapa 1 per Pak? Karena variabel terletak di bawah semua. Maka sampai 1 per X plus B, kita misal dengan huruf B, 1 per Y yang kita misalkan dengan variabel Q, 1 per Z kita misalkan dengan variabel R. Baik, anak-anak. Silakan diperhatikan. Oke, saya lanjut. Nah, dari permisalan ini dapatlah kita tinggalkan dulu permisalan ini. Kita lanjut ke sini. Kita jabarkan bahwasanya 3 per X itu sama dengan 3 dikali 1 per X. Jadi 3 per X ini sama dengan 3 kali 1 per X. Karena kalau kita kalikan ke atas, kali 3 berarti 3 per X. Dikali 2 kali 1, 2 per Y kali 6 Z dan seterusnya. Begitu juga yang bawah. Nah, kita samakan, 9 kali 1 per X ini 4 dikali 1 per Y 2 kali 1 per Z. Oke, nah saya sudah dapat persamaan seperti ini. Kenapa saya roba-roba seperti ini? Karena permisalnya adalah 1 per X, maka 3 kita jabarkan ke bawah, 3 per Y 1 per X 2 kali 1 per Y 6 begitu juga seperti ini. Oke, ini kita bisa. Sekarang kita lanjutkan. Sekarang kita ganti 1 per X ini dengan variabel B. Nah, maka ini semuanya ini. Nah, sekarang seperti ini. Jadi 3 dikali 1 per X. 1 per X itu sama dengan variabel B, 3B. 1 per Y, 2 kali 1 per Y, 1 per Y sama dengan Q. 6 dikali 1 per Z, 1 per Z itu adalah R. Maka persamaannya menjadi sudah tidak pecahan lagi, tapi dalam bentuk permisalan,
3P plus 2Q plus 6L sama dengan min 3. Itu juga, itu satu. Itu juga dengan ini, kita ganti dengan P. Ini kita ganti dengan Q. Ini kita ganti dengan R. Maka 9P plus 4R, 42. Ya, 42. Juga dengan persamaan 3. 3P min 2Q plus 4R sama dengan min 4. Oke, anak-anak, itu untuk persamaannya. Sekarang kita lanjut. Ya, sekarang persamaannya sudah menjadi bentuk 3. Sistemnya sudah ada 3 variabel yang tidak lagi dia berbentuk pecahan. Seperti biasa, pada eliminasi 3 variabel, selalu standarnya adalah, atau rumusnya adalah, eliminasikan P1 dengan P2. Eliminasikan itu artinya hilangkan variabel P1 dengan P2. Saya ambil P1-nya 3P plus 2Q plus 4R, mohon maaf ini, 6R, ini sebenarnya 4R. 6R ya, anak-anak sekalian, saya coba perbaiki ini. Perbaiki ini. Ini 6R. Ya. Oke, kita atur. Oke. Ya. Ini 6R min 3. Ini persamaan 1. Oke. Eliminasikan sekarang. Nah, persamaan satunya adalah 3P plus 2Q plus 6R sama dengan min 3. Ya. Persamaan 2-nya adalah 9P plus 4Q plus 2R sama dengan min 2. Kita eliminasikan, kita hilangkan salah satu variabel. Ya. Sekarang, saya akan menghilangkan variabel Q. Jadi, saya akan menghilangkan variabel Q. Variabel Q yang di atas 2, yang di bawah 4. Maka harus kita samakan. Pak, boleh saya mengeliminasikan P? Boleh, tapi saya mengambil Q. Bebas, variabel apapun, boleh R, boleh P. Tapi saya mengambil Q, karena agak mudah, lebih kecil. Dua, ini 2 yang atas, yang bawah P. 4 yang atas 2, koefisiennya Q. Yang bawah 4, saya mengambil variabel Q. Maka kita samakan. Yang atas kita kalikan 2, yang bawah kita kalikan 1. Kenapa dikali 2? Maka di hasilnya seperti ini. Yang atas 2 kali 3, 6, 2 kali 2, 4, 2 kali 6, 12, sama dengan 2 kali min 3, min 6. Kalau yang ini berarti kita kalikan 1, sama, iya, seperti itu. Sudah sama variabel Q-nya. Sudah sama variabel Q-nya. Nah, iya. Ini berarti kita eliminasikan, iya. Sekarang ini plus-plus, berarti di sini harus tandanya min. Karena plus-plus berarti ini min 4Q kurang 4Q, maka 6 dikurang min 9. Maka dia, ya, kita hilangkan itu. Sudah sama, karena sudah sama kita hilangkan. Maka 6 dikurang 9 sama dengan min 3P plus 12 min 2 10R. Min 6 min-min jadi plus. Min 6 min 6 ditambah min-min jadi plus. Min 6 tambah 2. Tambah 2 sama dengan min 4. Sudah dapat, kan? Ini sudah hilang. Ya. 6 dikurang 9 min 3. 4Q dikurang 4Q 0. 12 dikurang 2, 10. Min 6 min min 2 berarti min 6 min min menjadi plus. Min 6 tambah 2 sama dengan min 4. Oke. Okay. Sekarang kita lanjut. Ini menghasilkan persamaan 4. Jadi, eliminasi P1 dengan P2 menghasilkan 4. Sekarang kita eliminasikan sesuai dengan teori kemarin. Eliminasikan P1 dengan P3. Maka P1-nya adalah 3P plus 2Q plus 6R min 3. 3P min 2Q plus 4R. Karena ini sudah, kalau tadi variabel Q yang kita hilangkan, maka variabel Q juga harus kita hilangkan. Berarti di sini tandanya harus plus. Karena plus min, min. Maka ini akan hilang. Nah, jangan min, tapi plus. Kalau plus, plus, min, jadi plus min. Berarti 2P, 2Q dikurang 2Q. Maka ini plus. Hati-hati yang ada dalam penggunaan tanda.
Sekali lagi, hati-hati dalam penggunaan tanda. Jangan sampai Anda salah, karena tingkat ketelitian dari mengeliminasikan itu adalah salah satunya adalah tanda. Maka saya coret, iya, 2Q dengan 2Q habis 0, 3P ditambah 3P sama dengan 6P, 6 tambah 4, 10, min 3, min, plus min menjadi min, min 3, min 4, min 7. Ini persamaan 5. Silakan diperhatikan. Ya, setelah mendapat persamaan 5, maka kita eliminasikan persamaan 4 dengan persamaan 5. Persamaan 4 adalah min 3P plus 10R min 4. Persamaan 5, min 5 adalah 6P plus 10R min 7. Nah, kita eliminasikan. Ada yang sudah sama di sini variabelnya, yaitu variabel R dengan R. Masing-masing koefisiennya 10. Sedangkan ini plus-plus, berarti di sini harus tandanya min. Kalau tidak min, dia akan hilang. Berarti sudah ada variabel. Ini kita coret, ini kita coret. Berarti 10 dikurang 10, min. Min 3, min 6, berarti dia min 9. Min 3, min 6, berarti dia min 9. Min 4, min 7, berarti min 4 tambah 7 sama dengan 3. Min 4, min 7, berarti min 4 tambah 7 sama dengan 3. Berarti P sama dengan 3 dibagi min 9. Iya, P sama dengan 1/3. Ini dibagi 3, 1 dibagi 3, min 3. Oke, silakan dilihat dulu anak-anak sekalian. Oke, anak-anak sekalian, sudah? Ya, kita lanjut. Jadi kalau ada pertanyaan, silakan. Ya, sekarang P tadi menghasilkan harga variabel P adalah 1/3. Masukkan ke persamaan yang memiliki dua variabel, yaitu persamaan 4 dengan persamaan 5. Saya mengambil persamaan 5. Jadi P ini kita masukkan nanti. 6, ya, P-nya kita masukkan. Jadi harga P tadi, sebelum tadi, variabel P adalah 1 per min 3. Masukkan ke persamaan yang memiliki dua variabel, yaitu P4 dengan P5. Saya mengambil persamaan 5. Di mana 6P plus 10R sama dengan 7. Nah, setelah itu, kita masukkan dia ke sini. Nah, ini 1/3. Maka, kita coret ini dengan ini. Maka dia min 6 bagi ini, dia berarti ini menjadi... Nah, 6 dibagi min 3 berarti min 2. Berarti 10R sama dengan min 7. 10R ini menjadi 6 dibagi min, dikali min 1/3 itu min 2. Ya, oke, okay, anak-anak sekalian. 6 dikali 1/3 min 2. 6 dikali min 1/3 itu sama dengan min 2. Berarti 10R sama dengan min 7. Ini kita pindahkan menjadi plus. 10R sama dengan min 5. R sama dengan min 5 per 10. Berarti R sama dengan bagi 5, 1 dibagi 5, 2. Sekarang sudah dapat dua variabel, harga variabel. Variabel pertama P nilainya 1 per min 1/3, variabel kedua min 1/2 per 2 R-nya. Sekarang masukkan ke persamaan yang memiliki tiga variabel. Nah, tiga variabel itu saya ambil persamaan 1. Boleh pasar persamaan 2? Boleh. Saya ambil persamaan 1. Oke. Okay. Nah, kita masukkan. Nah, yang ini kita masukkan ke sini. 3 dikali P dikali 1/3. Ya. Nah, yang ini, yang dari sini, kita ambilkan. Di sini, masukkan ke sini. Min 1/2. Jadi, P ini kita ganti ke sini. Ini P, nilai P. Ya, R-nya kita ganti ke sini. Oke, okay, anak-anak sekalian. Kita coret. Ini, pasti sisanya adalah ini juga kita coret, berarti, nah, 3 dikali 1/3 min 1, 3 dikali min 1/3 itu min 1, plus 2Q, 6 dibagi 2, min 3, 6 dikali min 1/2, ya, maka 2Q sama dengan, nah, saya ulangi lagi, 3 dikali min 1/3 min 1, tambah 2Q, 6 dikali min 1/2, min 3 sama dengan 3. Berarti 2Q sama dengan min 3 ditambah min, kita pindah ditambah 1,
min kita pindah ditambah 3. K ini dikurang ini 0, maka 2Q sama dengan 1, Q sama dengan 1/2. Oke, silakan dilihat. Kalau sudah, perhatikan satu-satu. Oke, saya lanjut. Nah, saya punya persamaan. Persamaan super X sama dengan P. Di mana harga P tadi adalah min 1/3. Maka super X, P ini kita ganti dengan min 1/3. Setelah itu kita kali silang. Nah, X dikali 1. X, 1 kali min 3, min 3. Maka variabel X sama dengan min 3. Berikutnya, super Y pada permisalan. Ini permisalan tadi. Ingat yang di belakang tadi pada permisalan. Saya ulangi, pada permisalan di belakang ini. Anda boleh lihat ini. Nah, pada permisalan. Nah, ini. Super X sama dengan P, super Y sama dengan Q, dan seterusnya. Oke. Nah, jadi. Ya. Super X sama dengan P. Harga P kan 1/3, min 1/3. Maka kita masukkan, P kita ganti 1/3. Kita kali silang. Ya, X kali 1, X. Min 3 kali 1, min 3 harga X. Super Y sama dengan Q. Apa? Q sama dengan 1/2 tadi. Jadi, 1/2 super Y dikali sama dengan Q. Kita ganti dengan 1/2. Y. Ini kita kali sama dengan Y, ini kali sama dengan 2. Super Z sama dengan R, harga Z adalah min 1/2. Maka super Z kita ganti R-nya min 1/2, berarti Z sama dengan min 3. Dengan demikian, anak-anak sekalian, himpunan penyelesaiannya adalah X, Y, Z. X-nya min 3, Y-nya 2, Z-nya min 2. Demikian contoh soal pengayaan dari Bapak. Anak-anak sekalian, untuk soal pengayaannya. Anak-anak sekalian, tentunya dalam soal pengayaan ini kita memerlukan ketelitian. Dan hal-halnya ini bersangkutan dengan pecahan. Ingat, tanda-tanda itu menentukan langkah-langkah penyelesaian yang lebih teliti. Maka dengan banyak mengulang materi atau menambah perbendaharaan soal Anda, mungkin Anda akan lebih bisa menyelesaikan problem solving daripada sistem persamaan 3 variabel. Kalau Bapak, tentunya saya terbatas di sini, di media seperti tutorial seperti ini. Yang lebih mantap itu adalah apabila kita langsung bertatap muka. Baik anak sekalian, sampai di sini. Ini tugas untuk Anda. Ingat, sekali lagi isi absen, kemudian kirim ke Google, tugas dikerjakan. Ada satu soal saja untuk Anda, kerjakan di kertas studio, kemudian di potret, kirimkan Google Classroom. Demikian saya sampaikan kepada Anda semua. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, kemudian selalu dilindungi Allah SWT. Jangan lupa sholat, jangan lupa lima waktu. Yang Islam, jangan lupa ke gereja yang Kristen Katolik. Begitu juga dengan Buddha, jangan lupa ke doalah, semoga nanti kita cepat dapat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.